Hari morning. Jadi aku baru bangun dan setelah ini aku bakalan diinfus, terus nanti bakalan operasi. Tapi sebelum itu mau dandan dulu. Ini aku baru mandi kan, jadi mau dandan dulu biar fresh gitu loh pas ketemu si baby. Dandannya biasa aja sih, bukan dandan mau kondangan ya. Ini jam berapa? Ya, ini jam berapa ya? Ini jam 5.30 dan aku udah dari jam 4 tadi gak boleh minum, gak makan dari jam 12. Puasa lah ya? Puasa, guys. Jadi mau tutorial ya? Akhirnya udah pagi, udah mau diinfus. Tidur? Bukan kepikiran, tapi memang kan akhir-akhirnya susah tidur kan, perutnya udah gede. Miring kiri, miring kanan, muter lagi. Tapi ada kok tidur. Semangat. Oke, bentar lagi baby mau ke ruang operasi. Jadi dikarenakan lagi pandemi kayak gini, ada peraturan baru. Suaminya itu nggak boleh masuk ke ruang operasi. Biasanya bisa. Jadi nanti aku tungguin di depan ruang operasi. Kalau babynya udah lahir, terus mamanya sudah di apa namanya? Dijahit, udah dipuli, baru suaminya boleh masuk gitu loh guys. Kenapa nggak boleh masuk? Karena apa ya? Mencegah COVID lah ya, memang peraturannya memang begitu sih, ya nggak iya. Apa-apa sih. Jadinya so, lahirannya nggak bisa ditemenin suami, tapi nggak apa-apa. Kita iya. Sehat, selamat, sip. lepas. Jangan khawatir ya. Love you. Aku sebenarnya pengen masuk ke dalam ya, soalnya lebih baik di dalam sih, jadi aku tahu prosesnya, perasaan baby gimana, proses operasinya gimana. Sebenarnya lebih nggak enak itu di luar, karena deg-degan ya, jadi kan nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam. Sebagai papa dan apalagi anak pertama, kayaknya susah ya untuk nggak di dalam gitu loh. Di luar gitu kayaknya, aku nggak update, nggak ada yang update. Kalau live kan masih enak ya, kita masih cek, oh ya, baby masih oke, masih bisa senyum. Babynya udah mau keluar. Sedangkan kalau aku di luar ruang operasi tuh, aku nebak-nebak, panik pastinya gitu loh, nervous gitu loh. Lebih aku di dalam, kamu mau teriak-teriak, aku tahu, aku bisa pegang tangan kamu, aku bisa santai be, santai slow kayak gitu kan. Kalau di luar aku nggak tahu. Pokoknya tunggu hasilnya aja gitu loh. Pak, anaknya udah keluar, baru oke gitu. Kayak suami dia bertanggung jawab ya. Iya. Tapi ya memang mau gimana? Iya, memang nggak boleh. Iya, 2020 ini ya kayak memang kayak gini lagi pandemi. But it's okay. Sip. Selamat pagi. Ya, baby udah masuk ke ruang operasi. Oke, saatnya aku nungguin dia di sini. Mirip siapa, Mas? Mirip kamu. Hai, Gia. Neneknya paling heboh. Lihatnya dari luar ya. Iya, makasih. Babynya udah lahir tuh, guys. Lagi dihangetin. Jadi ngelihatnya di depan sini ada kaca. Dan sekarang baby juga katanya sehat, lagi dijahit. Lagi pemulihan, habis itu nanti
keluar dan bisa ngelihat babynya lagi. Ini babynya. Ini neneknya. Selamat ya udah jadi nenek. Seneng banget. Kedua setelah kelahiran. Jadi kemarin pagi aku udah lahiran dan setelah itu vlognya berhenti ya sampai di situ ya, Be. Mm-hmm. Karena aku benar-benar kayak menghilang. Karena aku benar-benar recovery. Jadi mulai dari penyembuhan luka, terus aku juga belajar menyusui, terus juga istirahat yang cukup, minum obat segala macam. Pokoknya aku benar-benar istirahat total sampai akhirnya ini hari kedua ya, dan besok kita udah pulang sama baby Gio. Semuanya sehat, lancar. Akunya sehat. Sehat, Gio-nya juga sehat. I'm so happy. Sorry aku agak kucel karena memang masih istirahat akunya. Aku happy banget waktu di ruang operasi dengar suara baby Gio nangis. Itu aku bener-bener udah lega banget. Dan setelah itu udah aku diantar ke ruangan ini. Abis itu aku bener-bener tidur gitu, guys. Terus aku happy banget juga ternyata aku bisa menyusui baby Gio. Itu kayak indah banget sih, jadi seorang ibu bisa nyusuin anak. I'm so happy. Gio-nya nangis. Gio-nya nangis. Nih guys, jadi semalam itu Gio rewel banget. Gio boy, hai Gio. Hai. Jadi semalam, wih ngintip dia. Hai. Hai ngintip ya. Masuk kamera ngintip. Aduh, posisi lightningnya kurang bagus. Wih, yeay, yeay, Gio bareng mami satu ranjang. Matanya kebuka satu doang. Ngintip dia ngintip. Ngintip. Kayaknya dia nangis pas kita ngevlog loh. Pas ngevlog dia langsung nangis. Mau ikut kan guys? Mau tidur. Tidur. Cute banget. Mirip siapa ini anak? Ayo. 100% mirip bapaknya. Tidak ada mirip saya, Bung. Saya yang hamil 9 bulan, Bung. Kita akhiri vlognya sampai di sini. Besok kita udah pulang. Selanjutnya vlognya lanjut di rumah ya. Oke. Okay. Bye-bye dari keluarga kecil kami. Mana Denny mukanya? Duh, mukaku berantakan juga. Jadi kita berdua benar-benar kurang tidur. Jadi ya maklumin aja kalau muka kita kayak gini ya, guys. Oke. Okay.